Yo, halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Alfian di game Dynasty Warrior 8. Oke guys, jadi di kesempatan kali ini aku akan menunjukkan cara untuk mendapatkan senjata dari karakter Guojia. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk di permainan, aku mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel ini. Jangan lupa dibantu untuk like, komen, dan subscribe, serta tonton videonya sampai habis. Oke guys, kita udah masuk di pemilihan battle ya. Jadi untuk karakter Guojia ini, yang pertama kalian pilih di kerajaan Wei. Lalu selanjutnya untuk battlenya pilih di Battle of Xinye ini ya. Oke, selanjutnya untuk difficult jangan lupa pilih hard. Lalu kita cari Guojia guys. Mana nih Guojia? Oke, ini dia ya. Selanjutnya aku prepare dulu untuk senjatanya. Jadi ini senjata favoritnya, dia menggunakan stick ya, tongkat stick billiard sepertinya guys. Oke, untuk senjata kedua seperti biasa aku pilih senjatanya si Lubu ya. Oke, nice. Untuk skill di sini ada sedikit yang aku rubah guys. Evoke. Oke, yang pertama akurasi attack boost seperti biasa, lalu victory cry, dan yang terakhir havoc ya. Untuk animal di sini aku pilih red hair guys. Oke, sekarang kita masuk di permainan. What's the matter? Something bothering you? I know Guan Yu is back with Liu Bei now. But I'm surprised Cao Ren is struggling against them. You make a good point. Not to mention that he's using the Eight Gates formation this time. Yet still he is pushed back. Even the Eight Gates formation has no effect. Then the reason is clear. They have found themselves a strategist too. Whoever he is, it looks like he's got our number. Liu Bei has a strategist? Destroying such a beautiful formation. Our foes are truly savages. Sorry I'm late. I need to do better, I know. So, how's it looking? This should be an interesting battle. First, we must rescue Master Cao Ren. Let us head immediately for the Eight Gates formation. Oke guys, barusan kita sudah menonton sedikit cutscene ya, dimana ada dialog antara Xiaodun, Jiaxu, Zhang He, dan siapa tadi? Oke, satunya Lidian ya. Oke, jadi untuk mendapatkan senjatanya Guojia ini cukup mudah ya. Kalian tinggal kalahkan atau tangkap Xuxu dalam waktu kurang dari 8 menit guys. Oke, aku cek dulu lokasinya. Xuxu berada di dalam kastil ini ya. Ingat waktu kalian 8 menit setelah permainan dimulai ya. Jadi di sini untuk awal-awal seperti biasa kita ikuti instruksi yang diberikan guys. Oke, jadi di sini aku tunggu dialognya. Oke, gerbang sudah terbuka ya guys. Jadi di sini kalian langsung masuk ke dalam kastil ya. Oke, jadi di sini kita kalahkan beberapa jenderal dulu. Yang pertama kita hadapi Chen Zhen ini ya. Kita kalahkan. After reviewing my strategy,
Selanjutnya kita menuju ke lokasi yang bertanda hijau di peta ya. Oke, kita kalahkan Mi Fang di sini, guys. Selanjutnya kita kalahkan juga si Jian Yong ini ya. Setelah berhasil mengalahkan kedua jenderal tersebut, kita tunggu ya guys. Jadi kita tunggu untuk gerbangnya ini terbuka ya. Oke, di sini gerbang sudah terbuka guys. Kita langsung menuju ke lokasi yang bertanda hijau berikutnya. Oke, di sini kita kalahkan dua jenderal juga. Ada Zhao Chang. Pertama kita kalahkan Zhao Chang ini ya. Oke, kita tunggu dialog selanjutnya ya. Setelah kita berhasil mengalahkan jenderal tadi, kita langsung menuju ke lokasi ini ya. Oke, ada Sun Qian ya. Kita kalahkan dulu guys. Oke, selanjutnya terakhir target kita ini ya, si Susu, langsung kita kalahkan guys. Nice. Selanjutnya setelah kita berhasil mengalahkan atau menangkap target kita ya, yaitu Susu, kita tunggu guys dialognya. Apakah kita berhasil mendapatkan senjatanya? Oke, mantap, berhasil ya, discover treasure. Selanjutnya kita bantu si Chaoren guys. Jadi lokasi Chaoren berada di tepat di tengah kastil ya. Jadi yang ditandai warna hijau itu. Oke, di sini kita akan berhadapan dengan Zhou Yu dan Guan Ping. Jadi di battle ini itu ceritanya kita harus membantu Chaoren. Jadi kita harus menolong si Chaoren guys. Nice.
Selanjutnya kita ambil senjatanya dulu ya guys. Jadi lokasinya itu sebentar aku cek dulu. Oh, berada di sini ya. Oke, langsung kita ambil. Oke, ini dia lokasi senjata kelima dari karakter Guojia, Heavenly Phoenix. Wow, nice, keren ya. Di sini kita berhadapan dengan Guan Yu dan Zhang Fei, guys. Tapi aku sarankan di sini kalian kalahkan si Zhang Fei terlebih dahulu ya, karena untuk Zhang Fei ini sedikit menyusahkan gitu. Kita kalahkan terlebih dahulu si Zhang Fei. Nice. Terakhir, selanjutnya kita kalahkan si Guan Yu. Oke, sedikit lagi ya. Oh, mana nih? Buset. Oke, setelah kita berhasil mengalahkan dua jenderal terkuat dari pasukan Liu Bei, selanjutnya kita tinggal kalahkan bos terakhirnya ya, yaitu si Liu Bei, guys. Oke, di sini kita kalahkan base kaptennya untuk membuka gerbang ya. Oke, di sini gerbang sudah terbuka, kita langsung menuju ke lokasinya Liu Bei, guys. Oke, mana nih? Oke, ini dia ya. Mantap. Jadi gimana guys, gampang banget bukan? Jadi mungkin sekian dulu ya untuk video kali ini. Jika silakan tinggalkan komentar kalian jika video ini cukup membantu ya. Sampai jumpa di next video selanjutnya dan bye bye. See what transpires, shall we? I want to see how Lord Cao Cao evaluates him as a strategist. Shushu, isn't it? The strategy you deployed against the Eight Gates formation was quite something. Something of what exactly? I failed to take a single stronghold of yours. Although, I did allow Lord Liu Bei to escape. Maybe that's enough. They'll take things from here. They'll do a better job of it than me, too. My role in things is complete. What remains of my life is yours. Huh. That's all the spirit you have? You might be intelligent, but I have no use for a man with so little ambition. So that is how I am seen. Through the eyes of one who walks the path of the conqueror. How insignificant I truly am. Yet, I still wished to use my mind to help bring an end to this age of chaos. Your eyes are fixed on larger things, then. You wish to end this chaos, Shushu? You may fulfill that desire in my service. You would use me? Yes, I would. You may use me also. Join me, Shushu. Very well. Please,
start by removing these ropes. Now, I am reborn. I serve you, my lord, and shall do what I can to end this age of war.